Mundo ya, lewat Mundo. Tapi sekarang kita bakal lewat Singaraja karena bakal ada mau ngambil lensa kamera. Tapi jadinya nggak jadi nyewa lensa, tapi jadinya nyewa stabilizer. Tuh. Maka langsung berangkat aja deh. Ikutin terus, nanti bakal diupdate kalau misalnya udah sampai di villanya, oke? Guys, akhirnya kita udah sampai di villanya. Ini villanya. Tuh. Tuh baru keluar. Pokoknya ntar bakal di room tour deh villanya. Sekarang mau masuk dan beresin barang dulu karena ini capek banget dari perjalanan dari rumah sampai sekarang dan udah sampai. Ini sampainya BTW ini sekarang jam 2 lebih 5 sampai. Dan udah diurus check-innya tadi sama kakak aku, jadi tinggal masuk aja deh gitu. Pokoknya ntar kalau misalnya udah naruh barang, baru aku bakal room tour, oke? Oke guys, jadi sekarang udah masuk kamarnya, dan sekarang mau masukin barang dulu ke dalam lemarinya. Terus habis itu ntar gue baru bakal room tour dan ngasih lihat apa aja isi di villa ini. Tapi sebelumnya gue belum tahu sih ini nama villanya apaan, ya ntar gue tanyain dulu. Pokoknya namanya susah gitu, gue gak apal. Sekarang gue mau masukin baju dulu. Yang ini belum masuk. Tuh, gue masukin ke situ, itu lemarinya. Habis itu di situ ada, ya begitulah, pokoknya ntar gue jelasin, oke? Gue bakal masukin baju dulu. Oke guys, selamat sore karena di sini udah jam segini, jam 5 lebih 56, bentar lagi jam 6 di Bali. Karena seperti janji gue, kalau misalnya udah selesai ganti baju, udah selesai beres-beres, udah selesai makan, gue bakal room tour, bukan room tour, villa tour. Jadi gue bakal ngeliatin isi villanya tempat gue nginep sekarang. Oke, jadi langsung aja masuk ke dalam ini. Disambut dengan pintu segede cita-cita ya kalian bisa lihat. Baru habis itu pas baru masuk, langsung ada ini kamar mandi di sini. Bisa lihat nggak? Tutup dulu. Do you remember? Tuh, kamar mandi kayak gini. Terus terus habis itu di sini ada dapur transparan, dapur di tempat masak gitu deh pokoknya. Terus habis itu di sini ada tempat makan dan ruang tamu di bagian sini. Ini ada ruang tamu gitu. Nah, terus kamarnya tuh yang ini, kamar 1, terus itu kamar 2, terus itu kamar 3. Dan di sini yang tidur kamar 1 tuh bapak sama ibu gue, terus di sini ada adik-adik gue, terus di sana gue sama Fajar, sama editor gue. Nah, terus habis itu ada kolam renang juga. Seperti biasalah, villa ada private pool-nya. Oke guys, dan sekarang kita langsung gue mau nunjukin kamar gue dulu ya. Kamar gue ada yang paling sini sama Fajar. Dan itu stop pertama. Dan ini nih, jangan salah, jangan seuzon ya. Ini bukan karena belum disetrika, tapi emang begini jenisnya. Jenis kordennya, lecek-lecek, bergairah gitu. Nah terus kalian bisa lihat kamarnya sudah berantakan karena tadi udah masukin baju. Terus kalian lihat di sini ada daleman dan lain sebagainya. Tuh lemari ada 2. Terus habis itu ada berangkas. Kalian nggak punya duit, ada aja berangkasnya. Nah terus ini ada kasurnya buat 2 orang. Ada TV juga, ada lukisan. Seperti biasa lah guys ya. Terus yang gue suka tuh di sini, gimana sih tadi cara ngintipin lampunya? Yang lampu LED strip ya. Biar ya. Tuh, keren banget ya? Keren banget kan? Kayak di studio-studio gitu ada LED stripnya gitu. Terus habis itu yang pastinya ada AC supaya nggak kepanasan.
dan di sini kamar yang paling spesial karena cuma di kamar ini yang ada bak mandinya kayak gini. Luar biasa kan? Ini bak mandinya sungguh menyatu dengan alam. Jadi kalau misalnya ada ular, mandi bareng ular di sini. Kalau bisa kalian bisa lihat di sini ada pagar, ada cermin, segede cita-cita juga. Terus abis itu di sini ada tempat mandinya yang sangat-sangat transparan karena apa? Karena di sini langsung nyambung ke kolam. Kalau punya teman jahil, dah deh. Mampus diliatin. Dan di sini yang lebih uniknya lagi, kalian bisa lihat kan? Nih, toiletnya di gang, gang satu. Jadi benar-benar memanjang dan sempit. Benar-benar membuat kita fokus mengeluarkan tai kalau di sini ya, BAB. Terus benar-benar menyatu dengan alam dan juga di luar ada LED strip juga baru nyadar. Tuh. Ada LED stripnya juga, ada kebun-kebun, kebun pisang lagi. Ah, jadi gitu buat buat room tour-nya. Itu aja bisa gue kasih lihat karena di kamar-kamar lain juga sama isinya kayak gitu, cuma ini yang lebih spesial karena ada ininya. Kalau di kamar lain enggak ada kayak gini gitu. Untuk info mengenai kamar hotel villanya namanya apa nanti mungkin gue bakal infoin di kolom komentar atau di description box, oke? Okay? Dan sekarang gue mau lanjut, ntar ada acara makan-makan gitu, nge-grill buat beef bareng saudara-saudara gue, ada beberapa orang bakal datang, nanti gue bakal tunjukin kegiatannya. Dan juga itu aja, sekarang gue mau lanjut dulu siap-siap bersih-bersihin barang dan juga ntar gue mau keluar belanja bareng Fajar untuk beli charger karena dia lupa bawa charger. Tapi inget charger lupa, oke? Okay? Jadi gitu aja. See you sampai ntar, sampai besok, sampai seterusnya pokoknya, oke? Okay? Jadi kegiatan hari ini udah selesai. Tadi udah ngegrill gitu seperti yang kalian lihat. Dan sekarang ini udah jam, bentar, coba gue liat. Ini kebalik lagi. Ah, ini udah jam 23.37. Udah setengah 12 di Bali. Tapi sekarang ini tadi baru nganter kakak-kakak aku pulang. Bukan nganter sih, sampai di depan doang. Dan sekarang masuk kamar, tapi masuk kamar tidak langsung tidur ya pemirsa sekalian. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pekerjaan saya dan Fajar masih banyak. Jadi sekarang harus syuting video YouTube dulu. Bukan video YouTube, video endorse. Karena mendadak dikasih tahu dan namanya duit ya bun, harus dikejar. Jadi ya tetap dibuat walaupun sedang berlibur sebenarnya, tapi dibuat saja dengan setulus ikhlas. Jadi ntar habis, mungkin habis buat baru bisa tidur. Ya, begitulah kegiatan kita. Tapi gue recordingnya udah stop sampai di sini aja. Nanti gue lanjut besok karena besok bakal lebih seru lagi. Gue bakal ketemu sama teman-teman TikTok dan juga bakal ke Bali Zoo. Oke? Okay? Ikutin terus sampai besok. Bye bye. Hai guys, selamat pagi. Ini sekarang udah jam 7. Dan gue baru bangun, baru banget bangun langsung ambil kamera nih. Ini juga udah pagi banget. Tapi si Fajar belum bangun sih. Tai nih liat. Jar, bangun Jar. Oke guys, jadi sekarang sebenarnya kita tuh cepet-cepetan karena sebentar lagi jam 10 harus udah sampai di Bali Zoo karena ada undangan gitu sama pihak Bali Zoo-nya. Kita diundang buat datang ke sana. Dan sekarang udah jam 7, 8, 9, 10. Jadi sisa 2 jam lagi. Ini gue bakal mandi di kolam sih bentar. Abis itu nanti langsung basuh. Abis itu langsung ganti baju, makan, sarapan. Abis itu langsung berangkat deh. Karena Bali Zoo-nya kan tempatnya di Gianyar ya. Di Gianyar, jadi itu memakan waktu kalau misalnya mau ke sana. Jadi supaya cepat-cepat biar bisa sampai tepat waktu di sana begitu. Supaya tidak molor kegiatannya. Karena ntar abis Bali Zoo juga masih ada kegiatan lain gitu guys. Oke, ini jadi gue lagi milih-milih outfit juga. Pokoknya ikutin terus, ntar kalau misalnya udah selesai gue bakal kabarin. Hai guys, jadi hari ini gue udah siap, udah mandi, udah makan juga. Sarapan sih, bukan makan, sarapan. Tapi sarapan gak makan juga, ya udah deh. Pokoknya udah sarapan. Terus habis itu udah pakai baju, ini outfitnya sama kayak kemarin waktu gue foto-foto. Terus udah siap-siapin barang juga, sekarang tinggal berangkat. Karena ini udah jam 9, mau jam 9.
berangkat ke Bali Zoo karena tempatnya di Gianyar agak jauh dari Seminyak, jadi memakan waktu, makanya berangkat dari jam sekarang karena undangan itu jam 10 gitu. Oke, jadi ikutin terus perjalanannya sampai ke Bali Zoo. Pokoknya ini bakal seru banget, nanti gue bakal mempertemukan kalian dengan saudara-saudara kalian, teman-temannya. Oke, gitu ya dari gue. See you di Bali Zoo. Oke guys, jadi sekarang udah di mobil dan langsung mau berangkat ke Bali Zoo. Oke, jadi bentar lagi ini BTW udah jam 9 lebih 6 menit. Perkiraan 1 jam kali ya, 1 jam lebih kurang lah pokoknya sampai di sana, karena di Bali Bali Zoo-nya di Gianyar buat ya. Bali Zoo-nya di Gianyar, guys. Oke, nanti bakal dikabarin lagi kalau misalnya udah sampai Bali Zoo. Akhirnya sampai, ini tadi dari jam 9 jalan dan sekarang hampir jam 10, jadi pas banget sesuai perkiraan dari gua. Sekarang mau parkir. Hey guys, jadi ini udah masuk di Bali dulu dan sekarang mau ngasih makan pizza. Oh my god, ini gue deg-degan sih karena gak pernah anjir ngasih makan pizza. Ini yang disini. Hey guys, jadi udah masuk sekarang mau ke area burung. By the way, di sini aku juga mau infoin kalau misalnya Bali Zoo udah mulai dibuka dan ada promo juga buat pelajar. Jadi misalnya kalian semua yang merasa dirinya pelajar mulai dari SMA sampai kuliah, bisa banget datang ke sini dengan membawa kartu pelajarnya aja atau nggak kartu mahasiswa. Nanti kalian dapat harga promo 100.000 buat 2 orang. Itu benar worth it banget. Jadi buat kalian semua buruan datang ke Bali Zoo sekarang juga karena lagi ada promo buat kalian yang mau para pelajar, oke? Okay? Burung ya? Gak sekarang burung. Burung yang mana kok? Hari ini lagi nunggu bis buat lanjut ke kampung Sumatera kalau nggak salah tadi dibilang. Dan tadi udah sempat juga lihat beberapa hewan yang udah kalian lihat di video beberapa menit sebelumnya. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Pokoknya ikutinnya sampai akhir, oke? Okay? Hai guys, jadi udah di atas duduk. Ini udah sekarang udah di atas bus. Kita milih di atas karena supaya rasanya lebih luar biasa aja gitu. Karena kalau udah di bawah kan udah biasa. Hai, ada ke kamera. Kita bakal masuk ke tempat air terjun. Hai, bakal foto. Oh iya. Di atas juga bakal ada museum dan bakal ada foto dari atas air terjunnya gitu. Pokoknya gede terus, oke? Untuk kalian semua yang pernah lihat ada foto di bawah di atas air terjun itu berarti di Bali Zoo tuh. Kalian bisa datang ke Bali Zoo karena kita bisa foto dari atas kaca kayak gini. Keren banget, kita. Oke guys, sekarang kita bakal ke museum. Jadi lewat bawah sini. Oke, ayo langsung ikutin. Ini tulang cowok yang nyakitin cewek nih. Guys.
Jadi gue udah selesai di Bali Zoo. Tadi masuknya sekitar jam berapa ya? Jam 10-an ya, kalau nggak salah jam 10. Ini sekarang udah jam 2.30. Sekarang mau lanjut lagi, bukan mau ke villa, tapi mau lanjut kayaknya ke Pantai Pandawa ya kayaknya. Tapi nggak tahu juga, pokoknya kita lihat aja. Dan itu dari gue buat di Bali Zoo. Sekali lagi gue mau ngingetin bahwa di Bali Zoo ini udah buka. Dan buat kalian semua yang ngerasa butuh refreshing, bisa banget datang langsung ke Bali Zoo karena lagi ada promo khusus buat pelajar dan mahasiswa serta anak SMA, SMA dan mahasiswa. Bisa langsung bawa kartu pelajarnya aja, nanti dapat harga spesial itu cuma 100.000 buat 2 orang. Benar-benar worth it banget kan? Jadi buat kalian semua bisa langsung datang ke Bali Zoo, dan kalau misalnya ngerasa ada butuh info tambahan bisa langsung cek Instagramnya Bali Zoo. Hai guys, dan sekarang ini udah hari ketiga. Kemarin gue nggak ngerekam lagi sisanya. Pokoknya kemarin terakhir rasanya waktu di tol. Di tol gue mau ke Pantai Pandawa, tapi itu juga nggak gue rekam karena udah habis baterainya, jadi nggak direkam. Dan sampai akhirnya sekarang udah hari ketiga, dan ini pas banget udah mau pulang. Jadi ya begitulah, sekarang udah langsung pulang. Tapi ntar mau belanja dulu bentar ke mall, terus habis itu mau ke Kute muter gitu sambil jalan-jalan sih sebenarnya. Habis itu baru kita langsung pulang gitu guys. Dan sekarang sebenarnya nih gue udah ganti baju. Tuh. Dan mari sekarang kita packing barang karena barang-barangnya semua belum dimasukkan. Tuh, lihat deh. Tuh. Itu juga. Banyak belum dimasukin. Ini juga belum dimasukin. Oke, mari kita packing. Hai guys, akhirnya gue udah selesai masukin baju, siap-siap mau pulang sekarang. Dan sekarang seperti yang gue bilang tadi, mau lanjut belanja dulu, abis itu sambil jalan-jalan. Tapi ya di mobil aja, belanjanya ya di luar. Terus nanti kemungkinan sampai di rumah itu sekitar sore baru mungkin nyampe. Nanti gue update lagi kalau misalnya udah sampai rumah. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai di detik ini. Semoga kalian juga jangan lupa liburan, jangan terlalu diforsir tubuhnya untuk bekerja, oke? Okay? Liburan sekali-sekali juga boleh kali, ya? Oke, okay, itu ya dari gue. Thank you sekali lagi udah nonton. Mungkin ini gue record sampai di sini aja. Nanti mungkin bisa langsung sampai di rumah. Gitu. Oke? Okay? Bye-bye guys. Guys, dan seperti yang gue bilang tadi, sekarang maunya tadi ke TSM kan buat ke H&M, tapi ternyata Trans Studio-nya masih tutup. Jadi sekarang kita ke Beach Walk. Semoga aja di Beach Walk udah buka, soalnya emang di sini mall kan belum buka dari pagi, jadi bukanya siangan gitu. Jadi kita lanjut ke Beach Walk sekalian. Mak bapak gue tuh mereka mau ke Pantai Kute gitu. Jadi ikuti terus, nanti gue bakal ambil video kalau misalnya dikasih ya di Beach Walk-nya. A few moments later. Okay guys, akhirnya kita sudah selesai belanja di H&M di Beach Walk. Kan benar banget kata gue tadi nggak dikasih ngerekam. Jadi tadi kita nggak ngerekam sama sekali, cuma buat story doang. Dan tadi ini tadi juga Fajar udah belanja. Aku kasih challenge 5 menit belanja, dapatnya berapa jar? Aku belanja jar. 2 juta. Pokoknya ntar, ntar aku liatin ya hasil belanjaannya. Ini Indah juga tadi udah belanja di H&M. Dan sekarang lanjut mau pulang karena udah diteleponin. Jadi cepetan. Bye guys, nanti dikabarin lagi kalau udah sampai rumah. Halo guys, jadi aku udah sampai rumah dan ini aku udah selesai mandi. Dan sekarang ini udah jam segitu, jam 19.14, jam 7.14. Jadi tadi itu setelah dari Beach Walk jalan-jalan bentar, terus habis itu makan, terus habis itu langsung pulang dan langsung sampai deh di rumah. Tadi sampai sekitar jam 4 sore lebih 8 menit kalau nggak salah. Dan tadi aku tuh udah gak record lagi karena udah benar-benar capek banget, jadi ketiduran gitu di mobil. Dan sekarang aku udah selesai mandi, cuma lagi beres-beresin barang, masuk-masukin barang gitu. Bukan aku sih, tapi dia. Ya, jadi bukan aku, tapi dia. Tuh, sangat berantakan bukan?
Kalau ada yang mau bantuin bisa langsung email ya untuk mendaftar sebagai pembantu di sini karena kita cukup kekurangan tenaga di sini. Oke guys, itu aja dari gue buat vlog kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai detik ini juga. Thank you banget. Dan juga di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga karena pencet tombol subscribe itu benar-benar gratis banget. Dan jangan lupa buat like, share video ini juga ke teman-teman kalian. Serta kalau misalnya kalian punya ide konten, kritik, saran, pendapat dan sebagainya bisa langsung lewat WhatsApp ini ataupun yang ada email ya. Dan lewat email juga bisa, nanti gue cantumin di sini. Pokoknya itu aja, sekarang gue mau lanjut buat konten dulu. Terus abis itu nyelesain kerjaan, terus istirahat karena ini sungguh melelahkan, oke? Okay? See you guys, thank you udah nonton videonya, bye bye. See you di next vlog.